Halis yang pertama ini. Halis kiri menembakkan. Tenggoda. Bebe Maska Nanda. Akhirnya Pangrong nasib sempurna dari Pakro. Masih yang kita kembali. Siapa dia? Wiro Sableng membela kebenaran, membasmi kejahatan. Pada jam kedua, pertandingan antara PB Pasukan Maidi dan Putra Ireng Ngeplak. Di sebelah kanan wasit dengan jersey warna kuning kombinasi biru, kami perkenalkan inilah tim PB Pasukan Maidi. Dan di sebelah kiri wasit dengan jersey warna biru kombinasi hitam, inilah tim dari Putra Ireng Ngeplak. Selamat pertandingan untuk kedua tim yang akan bertanding pada malam hari ini. Kita nantikan bersama susunan line-up yang akan diturunkan oleh masing-masing tim pada malam hari ini. Dan pertandingan pada malam hari ini di jam kedua, PB Marcelan Maidu yang akan berhadapan dengan Putra Ireng Ngeplak akan dipimpin oleh wasit satu Bapak Haji National Referee dan dibantu oleh wasit dua Bapak Eko National Referee SRL Tony Smarship Dwi Krishna Agleni dan Sprotanol Susi Rahayu Ningsih. Siaga medis Bapak Huta serta Bapak Gofur, Line Jazz, Arta Sinchan, Adi dan Rani, serta saya sendiri Alam Seri akan membawakan jalannya laga di jam kedua ini. Cawong yang akan mencoba membawakan jalannya laga pada malam hari ini. Kita masih menantikan susunan pemain yang akan diturunkan di set yang pertama. Dengan pasukan yang disumbang Putra Ireng Ngeplak, siapakah nama-nama pemain yang akan diturunkan di line up set yang pertama, baik dari PB Pasukan maupun dari Putra Ireng Ngeplak. Skor botek kan? Jos ya, mang. Dari PB Pasukan Maidu, inilah line up PB Pasukan Maidu di set yang pertama. Di posisi satu ada nomor 15 Nanda. Di posisi dua nomor 11 Heli. Di posisi tiga nomor 6 Ale. Di posisi empat nomor 22 Bagran. Dan di posisi lima nomor 9 Adi. Di posisi enam nomor 5 Angga serta libero nomor 7 Hadi. Itulah line up dari PB Pasukan Maidu dan dari Putra Ireng Ngeplak. Di tim Putra Ireng Ngeplak menurunkan di posisi satu nomor 3 Lutfi. Nampol ya. Nomor 10 di posisi 2 nomor 5 sekaligus kapten Vicky. Posisi 3 nomor 8 Ferry. Posisi 2 nomor 4 Sake. Di posisi 5 nomor 1 Fani, serta di posisi 6 nomor 10 Sukarno, serta nomor 12 libero tentunya Anwar. Itulah nama-nama pemain yang diturunkan di line up di set yang pertama ini oleh masing-masing yang bertanding pada malam hari ini. Lebih baik sekarang main dulu yang akan berhadapan dengan Putra Ireng Ngeplak. Bola pertama tampaknya PB Pasukan Maidu bersiap menanda jump shot langsung dari tengah blocknya. Kali ini
cerdik penempatan dari center. Putra Irman Plata tadi mengawali poin set yang pertama ini. Vicky sang kapten sudah lakukan shot tadi. Bangun serangan dari ruang tamannya tadi. Bang Bian yang kira-kira striker di kapten tadi. Heri Anjaya Heri tadi ditangan dengan Putra Irman mampukah membalas. Dorong bola saja tadi, kali ini PP Matskawan, Halif racing saja tadi, satu spek keras, luar kembangnya sayang sekali, satu open spek tadi, dari Sakin, luar, siap kembali Heri, sudah lakukan set tadi, PP Matskawan main kali ini kalau bola buat cepat, tandangnya akan berhasil, satu bola quick tadi, dari Farik, kiker dari Putra Irman Plak. Nomor 8 bersiap melakukan serve kali ini. Sudah lakukan takran. Dorong bola ke belakang masih mampu ditahankan banknya. Kita nantikan free ball. PW Matskawan Halif takran kembali. Masih mampu ditahan. Satu tekatek. Bola liar kita nantikan. Masih terjadi. Satu spek kali ini mampu gak dikejar. Angka pertama kali ini Putra Irman Plak. Bersiap kembali kali ini Farik Putra Irman Plak. Takron resipi sempurna. Hal ini berhasil Takron menembus dua blocker tadi. Spike keras dari Takron. Halif sang center, PW Matskawan sudah lakukan serve tadi. Kita lihat, ini dengan gol tadi tampaknya Adi. Lalu bersemangat tadi tampaknya Adi. Hingga mengenai net tadi. Background passing sempurna Halif. Coba kirim umpan. Satu strike tadi. Namun masih jajal belum tangan kalau agak terpontang panting. Sakir sudah lakukan set. Salib-salib terdengar dukungan untuk Sakir. Bakrok dari Flaisi saja bola keluar bertambah angka untuk PB Matskawan 4-5. Set yang pertama ini Bakrok bersiap. Jam sebelah dari Bakrok. Satu bola quick kali nampaknya melalui bola belakang. Kena mental gitu kan. Putra Irem coba menyerang melalui bola belakang cepat dan berhasil nampaknya di set yang pertama ini. Putra Irem Plak. Halif Nanda. Putar ganas bang bro. Putra Irem Plak akuar gagal dari jangkau bola liar. Spike dari Nanda tadi. Kayak Adi, Eben Matskawan, sayang sekali. Lalu memanjang dan keluar tadi bola servis dari Adi. Error dari Eben Matskawan yang bersiap tadi. Ngeprank. Putra Irman Plak sudah lakukan kali ini membangun serangan dorong bola kecil sekali gagal diselamatkan oleh Adi. Angka pertama kembali 8-5 di set yang pertama ini. Mimpi Putra Irman Plak masih segar walaupun serve. Oh kali ini satu kontrol bola yang sempurna dari tampaknya dari Bakrok. Bola masuk tampaknya 9-5. Siap kembali segar walaupun sudah lakukan serve. Alif coba kirim umpan ke Nanda. Mampu diselamatkan tadi. Racing bola mampu diselamatkan oleh anak-anak Putra Irman Plak. Kami ini bersiap. Angga lakukan serve. Sudah lakukan tadi. Putra Irman mencoba bola quick tadi. Namun gagal tampaknya Nanda. Masih belum keluar. Spek-spek keras dari Nanda. Kita nantikan Alif. Gagal tampaknya center dari PW Matskawan. Gagal menggunakan bola yang dikirim dari Nanda tadi. Putra Irman sudah lakukan Lutfi tadi. Kita nantikan kali ini ada Arma dengan Alif gagal tadi.
Kiri Puncang Semura bertandang. Angga bertambah kembali untuk masih Putra Iron memimpin. Kita nantikan Nanda. Masih juga belum keluar spek-spek kelas dari Nanda. Belum begitu nyaman tampaknya. Umpan yang dikirim dari Alif. Bersiap kali ini Nanda. Jam sebenarnya Ras mampu diresi sempurna. Kita nantikan satu back attack. Hasil didik oleh Nanda tadi. Kini rebound kembali satu serangan. Kita nantikan Putra Iron. Kita lihat masih lawan Takram. Hasil ditandung. Kita nantikan jangan lupa dari tampaknya sang leader dari Polikat Sekolah Hati. Angga bertambah kembali untuk Putra yang membelak 12-7. Nantikan bersama. Kali ini soft error terjadi dari Putra yang Vicky tadi sang kapten gagal menyeberangkan bola servis. Jadi Ruben Bats sekarang main itu. Ada caca. Banyak banget lebih ini. Kalau poin ayo. Sing pas semifinal kali. Dari Ruben Bats sekarang Bakrom tadi masih memberikan satu banyak kali ini. Masih memberikan kembali lagi Putra yang membawa serang. Kata kembali masih mampu diselamatkan kembali oleh Harry. Rebound bola liar kali. Langsung saja disangkar oleh Fahri. Nah, orang si tim out ya. Terus tim out. Eh, tim out lo. 13 Jabang Putra Iran atas pemenang sekarang di set yang pertama ini. Hari kirim ke Bakrom. Kali ini tak mampu ditahan sebagian dari Bakrom. Alif kali ini. Ini 4 sekarang. Kita lihat masuk kali satu kontrol bola bang sempurna kali ini. Mulai poin kalau jurus Putra yang membelah sudah langsung kembali. Ini 4 sekawan tadi. Langsung saja kita nantikan Bakrom kembali. Masih mampu ditahan oleh sang libero Putra Iran. Apa yang terjadi? Gagal tadi bola dimaksimalkan oleh para pemain Putra Iran membelah. Angka bertambah kembali. Hangout tampaknya diminta oleh official dari Putra Iron Emblak. Keunggulan Putra Iron Emblak 13-11 di set yang pertama ini atas PB Pat. Masih bersiap Alif PB 4 sekarang main di center. PB 4 sekarang main di sudah lakukan saat tadi Putra Iran satu spek kali ini namun gagal sudah diadang tadi tampaknya oleh Adi. Bola pun spek tadi sudah ditunggu Adi dan Angga tampaknya sudah lakukan tadi. PB 4 sekarang main di kita nantikan serangan-serangan dari Putra Iran tadi satu spek kali ini gagal. Bola dik dari Nanda tadi dijangkau oleh Angga. Tambah Angga untuk Putra Iran membelah. Sakir. Jamsot tambahnya Sakir. Oh, dinyatakan foul tadi tambahnya para pemain Putra Iran. Sayang sekali kali ini bersiap Bakrom. PB 4 sekalian main ulang konser. Jamsot tambahnya Bakrom. Pelan saja Putra Iran. Coba bola quick namun belum sempurna tadi. Kali ini mencoba menyerang kembali. Bola open quick. Tenang. Tenang. Putra Iran coba membalas. Sayang sekali gagal tadi membangun serangan. Datang lagi kali ini dan diselesaikan dengan cantik tadi oleh Nanda. Angka bertambah kembali melalui spike dari Nanda tadi. PB 4 sekawan maju. Sudah lakukan set PB 4 sekawan. Putra Iran mencoba membalas. Apa yang terjadi? Dinyatakan foul kali ini tampaknya Nanda. Angka untuk Putra Iron 16, 16-15, bersiap Sukarno.
Putra Irama Rungansa. Resip sempurna Pangkam kita nunggu Nanda. Lagi-lagi Nanda aneh, bisa dihadang maksudnya aspek-aspek dari Nanda. Panek ini wis ono regane. Pan lekera sambar. Angga UPB Matskaman. Putra Irama membalas satu spek tadi mampukan Nanda. Oh sayang sekali hasil tadi, namun bola keluar. Penyelamatan dari Libero tadi gagal. Gue main oloro ya. Angga kembali lakukan seputra Iram. Tarang sebelah naspel menung. Oh lalu pamer jaji sebelah. Putra Iram. Mampir kepel ngomong nang piye wegi. Masih angka PB Matskaman lakukan seputra. Hei satu bola kuik tadi. Hujan keras Farid tadi. Lolos dari pengalaman namanya Farid. Cantik, nggak tahu roh. Langgan spike ras tadi. PB Matskaman Nanda. Dorong saja tadi bola. Kita nantikan satu tiga tiga terlalu. Luar jauh, sayang sekali. Kali ini PB Matskaman Nanda. Cangsur keras. Si mampu dinasib sempurna. Oh, sayang sekali. Satu percobaan dan atak tadi dari Lutfi gagal. 2017 berbalik memimpin PB Matskaman itu. Putra Ina satu variasi serangan akhirnya berhasil diselesaikan lewat open spike tadi dari Sake. Sake nomor 2. Putra Ina Mempra merupakan pemain dari Putra Ina Mempra. Open spike. Kita melihat kali ini dinyatakan keluar tadi nampaknya satu spike dari Bagong 19-20 mencoba mengejar Putra Iron Plank. Vicky lakukan serve. Bagong resip sempurna. Cancok. Hasil hari ini namanya Bagong. Tak tambah ya. Saya akan tadi 2-1-19. Hadir. Kita nantikan bersiap Heri PB Matskaman main di lakukan serve. Oh engkau banjir ki. Putra
langsung kayak gitu. Mas yang pertama ini sudah menembak 22. Putra yang hari ini kebebasan akhirnya akan berhasil mengakhiri kebutuhan poin dari Tejo Kacilatan. Bakro bersiap lo ini dan saja Bakro Putra yang berhasil menjalankan kebutuhan kebebasan hidup memaksa kebutuhan suhu tampaknya 24 sama. Bakron tadi menjalankan siap Putra Inang Lesik terasa menjadi Lutfi Nenggara masih menunggu siapakah kita yang tiba Putra Inang Putra Sekwai menunggu Putra Inang Putra Kebebaskan Maidu yang berhadapan dengan Putra Ireng Ngeblak di mana di set yang pertama tadi Putra Ireng Ngeblak berhasil mengambil set yang pertama tadi kedudukan 1-0 sementara ini itu keunggulan Putra Ireng Ngeblak. Masih kita nantikan bersama susunan nama-nama pemain yang diturunkan di set yang kedua dari PW Paskar Maidu maupun dari Putra Ireng Ngeblak. Masih diperiksa susunan nama-nama pemain yang diturunkan di line up oleh wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini. Dan bola bertambah tampaknya untuk Putra Ireng bersiap Lutfi lakukan set takpun atas tank masih memberi tahan tadi tank atas dari Nanda masih memberikan kembali kita ketika kembali satu tank atas masih memberi kembalikan tampaknya free ball kembali Putra Ireng satu penempatan bola tadi masih memberi selamatkan dan atas dari Nanda membalas kali ini Putra Ireng. Satu sepakatlah masih diselamatkan. Kesempatan tadi masih juga diantisipasi tekanan Nanda. Sumpah satu sepak dan gagal tadi tekannya. Satu percobaan dik dari Nanda tadi. Namun akhirnya bola gagal dikembalikan. Bersiap kali ini Al-Fiki. Oke ini sayang sekali keluar tadi. Aku disini kalah nih kini bentar jalan. Bentuk kali. Oke dari Tegu Mas 5 set ke aku. Putra Ireng satu spek dari Bakron. Menembus 2 blok. Ucap dari spek dari Bakron 3-2. Mimpin sementara bersiap kembali kali ini oleh PB Paskar Maidu. Satu saja sayang sekali seluruh tadi terlalu memanjang open
dari Sakir tadi. Sakir. Halim kembali lakukan coba bola cepat, sayang sekali keluar kembali dan tamat diminta oleh ofisial dari Putra Iran. Pas blok. Lawan tetap gaya. Berasian game ini. Hal ini resip kurang sempurna dari anak Putra Iran. Kapolres Kap Sota Roblo. Hari PB Paskawan Bapak dan Pak Mamaku di sana. Full board on the core. Kapolres Kap Sota Roblo. Masuk di jarak saja tadi. 16 no. Alip kembali. Sang Dino mau tembak. Kita ada Lidero Putra Iran. Hari ini bersiap Alip. Yo. Oh, kembali. Ini wajib gol. Wajib gol. Mulai menemukan Kapolres Rabun Pekala. Kapun kene no. Nasro Den, Nasro no. Ali Pinai. Pun cadangan. Messi kurang sempurna kembali. Dari anak Putra Iran. Kita nantikan Bakro. Lagi-lagi Bakro. Bakro meneh. Habis pai dari Bakro. Tapi masih belum ada obat ternyata. Dia wis dijogok sing anu sik koyo. Ali kembali lagi. Saya kesenangan dulu. Putra Iran. Satu spike kali ini berhasil tepatnya. Fani. Satu open spike dari Fani dari posisi 4 tadi. Mecah kebutuhan angka dari Putra Iran Mendra. Fari, Putra Iran dari lakukan sel. Alif kini bola Bakron. Hasil kembali Bakron. Nyambar bola membentur jokan keluar menegak satu PB Kapskal. Bakron, jauh-jauh Bakron. Lagi-lagi kontrol bola yang kurang sempurna dari anak Putra Iran. Masih tadi dibiarkan saja. Angka bertambah kembali PB Paskon. Kali ini satu resip kurang sempurna kembali Putra Iran. Kita nantikan Bakron. Ngamuk nanti. Baiklah, selesai membentur bola dengan keluar dari angka kembali untuk PB Paskon. Gak enak, bro. Kalau sepenting ngamuk, weh. Konsentrasi kali ini coba berangkat cepat. Bukirin ini media. Nah, auto loh. Aneh tuh aneh. Kalau sentuh gue lah, saya kira asing ngetuk. Anu bisa ngetuk ngapu soalnya. Media, pemain butuh media tuh. Iya. Media. Kita nantikan apa yang terjadi. Dinyatakan foul dari nampaknya Sakir dan memaksa ofisial untuk mengambil test up kembali di set yang kedua ini dari Putra Iran. Aku tiga ini yo, alah kini ranuk sang latihan aku. Tetep melu paling. Cawat aku latihan terus. Anggai melu. Menemukan irama permainan kembali setelah. Iya. Aku nunggu pecah. Kita nantikan resip sempurna kali ini Putra Iran. Satu spike, sayang sekali. Masih gagal tadi tampaknya. Itu dulu ya, tiga lo poin ayo. Blocker dari Patskan menuju Sakron kembali jamsot. Viral ya, game limo ya. Kita nantikan Sakir kini bola. Berhasil disambar tadi, sayang sekali bola keluar tampaknya. Sayang sekali Sukarwo tadi. Cah kita dipakai oh. Sakir, resip sempurna. Tempatan bola Sakir. Bola liar tadi. Hari ini Bakron. Satu pakai tadi. Bakron gagal dijangkau oleh libero Putra Iran tadi. Anwar gagal menjangkau bola. 17-3. Set yang kedua ini unggul jauh PB Paskawan. Kali ini gagal. Satu upaya chance tadi dari Bakron. Nomor 2 Putra Iran ngeplak. Sakir, jangsep Sakir, keras tadi Nanda. Kita nantikan masih kelar Nanda kembali. Kali ini berhasil tampaknya di persembahan yang kedua tadi. Berhasil nomor bola melakukan Nanda. Semeni dah bahas itu di slow-mo melakukan Ebi Paskawan. Resip sempurna. Kali ini bola-bola cepat. Bola-bola kuing dari Putra Iran mulai nampak kembali tadi. Lalu Sukarwo tadi. Kali dari langkah soft kita nantikan PB Paskawan menuju penempatan bola. Sekali. Kalau bisa Sukarwo ya. Vicky sang kapten. Oh ya tuh badu ngono pian guys. Selamat tuh. Putra Iran kembali. Spike
Gagal melewati hadiran Nanda dan Alif tadi. Lutfi Kali biasanya nembak yuk Mano keluar tembak pertandingan. Langsung dari Angga tadi keluar untuk siap kali ini Soekarno Putra Iren. Kita nantikan Nanda kali ini gagal menyeberangkan bola ke tangan Nanda. Sayang mari lawan ini. Masih sudah ya. Kita lihat. Akhirnya Rifan malah lokalan ini lu ngiri. Yo Rifan dong lawan. Kalah lu. Kalah. 8-20. Masih berusaha coba mengejar Putra Indra. Soekarno sudah memaksa. Alif menembakkan bola tadi. Kita nantikan free ball katanya. Alif. Lagian oleh anak-anak Putra Iren Emblak. Gagal satu spek dari Nanda tadi. Masih Soekarno Alif mencoba. Satu variasi selangan. Gagal tadi kita nantikan Putra Iren. Dan berhasil tadi tambahnya duel 1-1 Lutfi. Dan memaksa official dari BB Pas mengambil. Jadi pada sparingan ini wajah di dunia ini. Sparingan turun. Kembali lagi ke lapangan pertandingan masih Soekarno sudah lakukan set Putra Iren tadi. Nanda kali ini satu variasi serangan dari Alif yang mengirim umpan yang sangat sempurna ke Nanda dan diselesaikan tadi. Jangan kali ini Nanda, oh sayang sekali terjadi miskomunikasi dari tampaknya pemain Putra Iren gagal meresik bola. Nanda kembali Jamsen. Bola yang sambar saja dari Pakrom. Membawa poin 23-10 keunggulan PB Pas main 2 atas Putra Iren Emblak. Di set yang kedua ini Nanda kembali Jamsen. Resi bola sempurna kembali Putra Iren. Satu spek dari Lutfi keluar dan bawa set poin di set yang kedua. Nanda sempurna. Mampu dengan sempurna. Bola pun tadi namun gagal dan tak mampu dikembalikan nampaknya oleh yang arah PB Pas. Go awalan go. 11-24. Solo gentar kabeh. PB Pas. Rifan regane piro? Masih. Ah 10. Poin di set yang kedua. Nah apa sih to? Akhirnya sampai sampai sih to. Rifan. Siapa dia? Wiro Sableng membela kebenaran, membela kita. Nama sana kita nantikan lanjutan pertandingan di set yang ketiga. Kedua sama-sama 1-1 dari dua set yang dimainkan tadi. PB Pas sekawan Maindu yang berhadapan dengan Putra Iren Emblak. Bola pertama di set yang ketiga. Anda bersiap jangsep PB Pas Maindu. Awali serangan satu back attack dari Putra Iren masih mampu ditahan. Pakrom. Kelas lagi dari Pakrom. Masih belum tercatat semifinal. Spek keras dari Pakrom. Semifinal. Jam sekeras. Aduh. Ini Pas kalah tadi. Kali ini bola quick dari Putra Iren. Akhirnya berhasil menambah angka Farid tadi. Satu sama. Di awal set yang ketiga ini. Vicky sang kapten sudah lakukan Pakrom kembali dan belum mampu dihadapi keras dari Pakrom. Belum ada obat tambahnya sebaik keras dari Pakrom. Lalu di Novi PB Pas kawan dari Lagonsel bersiap Putra Iren. Sebaik keras membalas tadi tampaknya Fani. Kali ini dibalas Pakrom masih mampu ditahan. Kita nantikan PB Pas kawan Pakrom. Kali ini gagal tampaknya Pakrom. Berhasil hentikan kali ini oleh dua blocker dari Putra Iren. Dua salah siap kembali Farid. Putra Iren yang melakukan save. Pakrom racing sempurna kali ini. Oh. Bersiap. Yo. 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 Yo.
Jos. Kali ini Putra Irak mencetak 1. Bola kita di tangkapnya. Bola cepat masih di dalam dari Putra Irak keplak. Serangan lewat bola cepat tadi. Ali Akram masih mampu bertahan. Kita nantikan. Gagal tampaknya tadi berdua dengan Bakar dari Lutfi. 4-3 bersiap kali ini Bakram berdekat sudah melakukan serve. Bakram sayang sekali mampu diresip dengan baik tadi bola keluar. Masih Bakram kembali bersiap melakukan serve. Johnson kembali Bakram resip kurang sempurna kembali. Anak-anak Putra Irang di tangan Anda. Baik keras dari Nanda. Akhirnya bisa kita lihat habis dari Nanda tadi berhasil menambah Anda berkode Pascal. Sayang sekali. Biasanya yang ini. Satu percobaan jansum dari Bakram. Hal ini bersiap kami. Sudah lakukan. Dilakukan Nanda kembali. Berhasil menambah Nanda tadi. Kali ini 7-4 meminta di set yang ketiga ini PB Baskalan atas Putra Irang kembali. Putra Irang mencoba variasi serangan berbahasa dari tampaknya. Alif dorong bola ke belakang dari tampaknya. Satu back attack masih mau ditahan. Nanda bentuk bola satu strike dari Nanda tadi dan keluar penambahan untuk PB Baskalan. Orang dup 8-4 Putra Irang kembali resi kurang sempurna. Satu pegatek masih memberikan. Bakram membalas satu pegatek. Kali ini mampu dihantar Nanda tadi. Jatah lagi keserangan. Alif dorong pelan sedang dari bola. Dan satu sepak. Keluar dari tembaknya. Berhasil kali ini. Lutfi. Akhiri. Kebutuhan angka dari Putra Irang. 5-8. Bakram resip sempurna kali ini. Oh, satu variasi serangan yang gagal. Masih kurang. Kita nantikan kembali PB Baskalan. Alif mencoba variasi serangan. Mengirim umpan kita nantikan. Berhasil ini. Selesainya tidak sempurna dari oleh Angga. Namun berhasil. Angga kali ini PB Baskalan lakukan serve. Orang bola saja buka. Kita nantikan Nanda racing bola dan gagal dicangkau tadi oleh para pemain Putra Irang. Timeout kali ini diminta ofisial dari Putra Irang setelah tertinggal 10-5 atas PB Baskalan main di set. Aman berjaya, aman jaya. Runduru. Kita nantikan apakah Putra Irang telah menemukan irama permainan kembali setelah tadi di set yang pertama berhasil unggul atas PB Baskalan Maidu. Kita nantikan kelanjutan di pertandingan di set yang ketiga. Putra Irang kali ini membangun serangan masih mampu ditahan biar dari PB Baskalan. Kembali lagi serangan Putra Irang kali ini berhasil tampaknya Farid tadi. Bantur blogger satu spek dari Farid dan keluar menambah dari Putra Irang. Lutfi tadi lakukan sekali ini bersiap. Sandwikan dari PB Baskalan kali ini. Mulai keluar satu spek dari Novi tadi. PB Baskalan 11-6. Unggul atas Putra Irang membelah di set ketiga ini. Saham sekeras Nanda tadi gagal dikembalikan tapi resip dengan sempurna oleh pemain Putra Irang membelah. Kembali lagi Nanda bersiap jamsak. Nah, berhasil resip kali ini sempurna. Tolong bola saja gagal Bakram tadi menjangkau bola. Sayang sekali gagal Bakram bola tadi. Putra yang bersiap kali ini. Vicky, kapten, sudah lakukan Bakram resip sempurna. Bakram! Apa yang terjadi? Dijatakan keluar. Ada saat spoil tadi tampaknya bola keluar. Angka pertama untuk Putra Irang Kemplang. Masih bersiap kembali Vicky. Oh kali ini
PB Mas Kawan membangun serangan tadi. Lepang Ram dan dibalas kali ini 114 dari Putra yang gagal. Dijangkau tadi yang baru dikembalikan oleh Adi. Coba mendekat 9-12 Putra yang membelak. Nah, sudah tema tadi dan sayang sekali tadi soft error dari Vicky, sayang sekali menambah angka untuk PB 4 sekawan Maiku. Putra yang membelak. Pelatih kali ini lagi-lagi Ali Farid, sang wiker dari Putra Ireng Emblak, menyelesaikan bola umpan tadi dan menambah angka. Hari lompat self-racing sempurna Nanda. Bola keras namun berhasil menambah angka. Katanya satu spike dari Adi. Lagi-lagi Adi menambah angka, lolos dari pengawalan tadi Putra Ireng. Satu bola quick-dick, namun sayang sekali Sadika Riana PB 4 sekarang tadi gagal mengembalikan bola. 11-14 semenit PB 4 selama itu backlog. Krom lagi-lagi masih menjadi mesin poin dari PB 4 sekawan Mendu. Sama Nanda tentunya dua open spike dari PB 4 sekawan Mendu. Resi kurang sempurna anak Putra Ireng dan gagal tadi dicanda oleh Anwar, sang libero dari Putra Ireng. 16-11 masih Bakrong kembali. Chance keras kembali Bakrong. Sayang sekali lagi-lagi resi dari para pemain Putra Ireng gagal meresi bola dengan sempurna. Ada serangan dan gagal mengembalikan bola. Bakrong chance kembali. Hari ini sang libero masih kurang sempurna namun berhasil mengembalikan bola. Tiga tambahnya Amir Renda. Menyanyikan kesempatan langsung hujan keras dari satu spot dari Nanda dan kembali lagi MAT diminta oleh official. Kembali lagi ke lapangan pertandingan. Rasid sudah menyiapkan peluit tadi. Putra Ireng nyerang open spike tadi berhasil dikembangkan tampaknya. Balik lagi mengirim bola ke Fani namun sayang sekali bola terus masuk tadi diselesaikan oleh Nanda. Bakrom kembali bersiap jangsel kembali Bakrom keras resi sempurna Lutfi. Satu back attack masih berhasil didik Bakrom. Kita layak Osan sekali keluar tampaknya. Tangan keluar tadi satu. Jadi Bakrong kali ini bersiap. Fani. Anda. Sudah lakukan sefani tadi. Dan lagi-lagi lolos dari pengawalan tampaknya Angga. Ada blocker yang mendatang satu spek dari Angga tadi. Adi PB Bas kawan lakukan sefani pemainan. Spek kali ini berhasil menggelikan Lutfi menambah angka untuk Putra Ireng Emblak. 13-20 masih tertinggal 7 angka Putra Ireng Emblak. Set yang ketiga ini lagi-lagi angka PB 4 sekarang main dulu. Udah tuan gue ngodang loh. PB 4 sekarang kita nantikan. Orang bola pelan sudah ditunggu kita nantikan. Sekarang PB 4 sekarang main di gagal diselamatkan atau dicampak tadi. Satu open spike dari Novi. 22-13 si PB 4 sekarang jangsel kembali tadi. Kita nantikan Arif kirim bola ke Nanda. Langsung datang ke Nanda masih mampu ditahan dan satu back up tadi. Jos, Nanda, racing bola pelan saja Nanda, gagal. Jangan nampak nama di bal. Putra Ireng Emblak, 23-13 masih jam sekeras tadi tampaknya Angga. Buka di kepalingan masih play tampaknya Nanda. Oh, sangat cerdik sekali tadi Nanda. Nampak bola dari Nanda tadi membalas sekali dan terlepas dan main itu di set yang ketiga ini. 13 sayang sekali terlalu keras berdang memanjang tadi jangsel dari Angga. Hari ini Putra Ireng bersiap Lutfi. Akrobasi sempurna
Satu penumpukan bola, kita nantikan putra masih di mana serangan Nanda Alif. Akhirnya penumpukan bola dari Nanda dari mengakhiri set yang ketiga untuk kemenangan Bobito Singap maju 25-14 atas putra yang berlatih set. Siapa dia? Wiro Sableng membela kebenaran, memastikan akan mempertanyakan kemenangan sampai terlewatkan dua pertandingan sangat penting untuk pertandingan besok malam. Dua pemain sudah sama-sama masuk ke lapangan pertandingan dari kedua tim. Kita nantikan kelanjutan pertandingan di set yang keempat. Bersiap putra Iren awali servis. Sudah lakukan sakir tadi, kali ini gagal dicangkau tadi lawan putra Iren. Angka pertama di set yang keempat untuk PT Batskan. Novi terlalu memanjang bola servis dari Novi tadi, sayang sekali keluar. Kali ini bersiap sang kapten Vicky dari putra Iren. Sudah lakukan Vicky, kita nantikan PB Batskan takram. Masih belum mampu ditambah di satu spek dari takram. Mereka ngepasang tulisannya kasih. Center PB Batskan, ultra iron kita nantikan. Spekras! Satu lawan satu dari Angga. Lumpi menangkan duel dengan Angga tadi. Satu spek dari Lumpi. Kali Putra Iren sudah lakukan self resip sempurna. Paklon masih mampu ditahan tembaknya, coba membalas, sayang sekali menyatakan gagal menyeberang net tadi. Satu best play dari Fani. Kali ini PB Batskan Paklon bersiap jumpshot dari Paklon. Kita nantikan tek-tek tadi gagal dipendung oleh Adi. Poin sama buat 3 sama di awal set yang keempat ini. Bersiap Lutfi sudah lengan putra Iren lengan set tadi. Adi kali ini mampu melewati 2 blocker tadi. Adi 2 blocker yang menghadang tadi tak mampu set menyelamatkan spek dari Adi tadi. Putra Iren kita nantikan satu bola cross pack namun sayang sekali melebar dan keluar tadi. Fani masih Adi lesip lagi-lagi kurang sempurna nama putra Iren. Lesing saja bola tadi oleh Sakir dibalas kali ini oleh Angga tempatan Tumpani Alip sekali unggul jauh set yang keempat ini. Masih Adi kita nantikan Sakir. Hasil nampaknya kali ini Sakir melewati dua hadangan blocker PB Batskan. Ali Alif mencoba kirim bola Nanda dan diselesaikan dengan cantik tadi oleh Nanda. Satu umpan dari sang setter Alif. Oh sayang sekali lagi-lagi sokeran kali ini Angga gagal. Sukarwo dibuat kawan membawa serangan Nanda dan kita nantikan masuk tembaknya. Satu spike Nanda tadi masuk ke wasit. 8-5 bersiap Nanda jumpset PB Batskan. Oh sayang sekali lagi-lagi kontrol bola atau pengamatan yang kurang jeli tadi dari Sakir. Biarkan bola Nanda kembali jumpset. Kali ini resip sempurna Sakir masih mampu ditahan. Sayang sekali kali ini terlalu melebar dan keluar satu spek dari Takrot tadi. Sakir bersiap ulang lakukan shot Sakir. Oh gagal lakukan kick dari Sakir. Satu spike dari Novi tadi gagal diselamatkan oleh Sakir. Novi PB Batskan lakukan seputra yang membangun serangan.
Satu spek masih memberi tampak dan kembang lagi bangsa kali ini. Sayang sekali di percobaan kedua gagal Lutfi. Mampu menyeberangkan bola dari gambarnya Lutfi. Masih Mofi, DB Batskawa. Mesin sempurna kita nantikan. Kita lihat, lalu melebar dan keluar. Lutfi tadi dan memaksa. Ofisial dari Putra yang mengambil time out di set yang keempat kali ini. Masih kita nantikan bersama kelanjutan pertandingan di set yang keempat. Buka Putra Ireng telah menemukan irama permainan kembali. Nah, tadi melakukan sejak pertandingan atau time out. Putra Ireng, Lutfi masih mampu ditahan anda. Kita nantikan Adi berhasil ditahan. Kepatan bola berhasil disambar oleh Ali tadi. Satu pengetek Nanda berhasil didik dan dikembalikan lagi tampaknya. Kita nantikan Alif. Ini gagal diselamatkan tampaknya. Lawannya kuat. Satu tampak bola dari Alif tadi. Gagal Anwar libero dari Putra Ireng menyelamatkan bola. Novi nantikan. Gagal membangun serangan. Rebound kembali. Kita lihat. Tangan keluar tampaknya lalu wasit. Angka berapa untuk Putra Ireng kali ini? 7-13 bersiap kali ini. Ricky sayang sekali gagal Ricky tadi. Pergantian pemain tampaknya dari Putra Ireng Kemblak. Pakai yang akan ditarik tampaknya nomor punggung 5 Vicky ditarik keluar dan masuk nomor punggung 6 Teguh. BBK sekawan, Alif dari melakukan serve, kita nantikan. Oh, satu dorongan bola dari yang disambar kali ini, Bakrong. Ada yang mengantisipasi dari satu spek keras dari Bakrong. Kembali angka bertambah, BBK sekawan memimpin 15-7. Spek keras, masih mampu diselamatkan. Satu balasan back attack dari Nanda. Aduh, baik atek Nanda tidak begitu keras tadi, namun gagal di jambang anak Putra Ireng Kemblak. Alif kembali lagi lakukan set. Ini resip sempurna, kita nantikan. Bola-bola quick, masih mampu dibendung. Menyatakan foul kali ini datangnya Adi. Menyatakan double tadi Adi. 8-16 set yang keempat ini masih tertinggal Putra Ireng atas PB4 sekawan Naidu. Alif mencoba kirim bola Bakrong dan lagi-lagi tak mampu dihadang. Spike keras dari Bakrong. Masih baik dari PB Batska Maindu. Jam sekeras Bakrong. Oh, tanda yang mengawal tadi. Satu spike Lutfi. Hanya luasa tadi, tak ada blok yang menghadap dari Lutfi. Nah, ini Lutfi. Alif. Nanda, kita nantikan gagal tadi Nanda. Angka bertambah kembali untuk Putra Ireng 10-17. Masih Lutfi sudah lakukan serve tadi, kita nantikan kembali lagi. Satu variasi serangan masih mampu ditahan tadi. Coba membalas, kita nantikan dinyatakan keluar. Lagi-lagi cross fight dari Fani dari keluar. Kali ini Adi PB Batskawa. Esit sempurna Lutfi berhasil ditangkap Rom tadi. Batas kali ini PB Batskawa main duk. Lihat Angga tadi. Story ya. YouTube. Ngawe setahun tuh band itu bar. Sampai lu band gue gestori. Sekali pakai story gue yang lagi lo pas cerita itu jauh berang kalah kalah ya iya telepon nonton kok jadi gitu kelem wakil jauh Fani oh tanda yang memiliki satu orang ada di Bakrong. Lagi-lagi Messi larang gue. Nambah kembali 21-11. Kita lihat Putra Ireng Kemblak
Hasil kali ini Sakir dapatkan sekali main. Saingan satu bang Sakir tadi 12-21. Putra Indonesia Garwo tadi berbaca. Anda gagal kembali. Masih kurang nyaman dengan umpan dari Alif tadi tampaknya Nanda. Ah, dipeloro iki ya. Jadi piton nge. Adi resikan sebenarnya. Nantikan dorong bola ke belakang Nanda. Lalu jauh di dalam lapangan. Saya sekali bola keluar. Garwo kembali PB Putra Renungan Sel. Alif kali ini bersiap kirim umpan. Salamnya di nomor 23-14 3 poin lagi. Anda kali ini Johnson tadi. Oh, ada serangan dari anak Putra Irak. Alif, siapa yang akan dikirim? Berhasil diselesaikan tadi oleh Novi. Satu umpan begitu penuh dari Alif dari katanya. Anda Johnson kembali. Sayang sekali jagal kali ini. Ayo Pan kirim jago. 23. Lihat yang gambar ini. Pan yang kirim jago Pan. Sakir Jamsut tadi. Alif. Satu skema serangan. Berhasil didik tadi. Kita nantikan Sakir masih memberi kembalikan. Anda Alif. Berhasil kali ini. Karena blokar Putra Irak. Panegir jago. Novi tadi 16-23. Masih Sakir. Jamsut kembali Sakir. Bakral. Akhirnya Bakral mampu membawa PBK sekarang. Ambil set point di set yang keempat 24-16. Kita nantikan bola quick tadi dinyatakan gagal sekaligus mengakhiri set yang keempat ini. Untuk kemenangan BB Mas Kawan main di 25-16 atas Putra Irak Ngeplah. Dengan demikian pertandingan pada malam hari ini dimenangkan oleh BB Mas Kawan Putra Irak Ngeplah dengan kedudukan 3-1. Selamat tentunya untuk